Diduga mengemudikan mobil mengantuk, sebuah mobil dump truck bermuatan material bangunan menghantam sebuah WC umum di Desa Karangdalam, Pulau Pinang Lahat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kondisi mobil dan WC hancur. Inilah kondisi pasca sebuah mobil truk bermuatan material bangunan yang dikemudikan Reza menghantam sebuah WC umum di perbatasan Desa Karangdalam, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Kejadian bermula saat truk yang dikemudikan Reza bersama seorang teman yang melaju dari arah Palembang menuju kota Pagar Alam. Kondisi jalan yang bergelombang dan menurun membuat Reza yang mengemudi sambil mengantuk ini kehilangan keseimbangan dan oleng, sehingga truk yang dikemudikannya menghantam WC umum tersebut. Kasat Lantas Polres Lahat, AKP Rio Arta Lui, menghimbau kepada pengemudi mobil agar tidak mengemudikan kendaraannya saat mengantuk. Jika mengantuk, mencari tempat peristirahatan yang aman di kantor polisi atau di masjid. Baik, jadi untuk warga di Jagungan, itu kejadian pada pukul 06, dan kami pukul 06.00, di mana terjadi kecelakaan truk yang membawa material kehilangan kendali, akhirnya dia menabrak ke fasilitas umum, yaitu MCK. Tidak ada korban jiwa, Bang? Kalau untuk korban jiwa, itu nihil, hanya korban material. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kecelakaan ini, namun kondisi WC dan mobil truk hancur. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan.